biasanya si Alok yang ada di nomor 1. Hari ini ada pemain baru yang ngambil posisinya dia, Nyet. Oh, jadi lu si Mr. X yang ngerebut posisi gue. Tapi kayaknya lu bukan dari game ini ya. Ya, memang gue bukan berasal dari sini. Adam. Ya, iyalah. Gue gak punya pilihan lain. Gue harus pamit terus terang gue. Awal kening. Halo semuanya, welcome back to my channel Render Sete, dan pada video kali ini cuy ya, kita bakalan reaction video dari channel Mas Ayu cuy. Nah, videonya adalah sebuah video animation Free Fire gitu ya guys ya. Dan di sini mari kita lihat judulnya adalah Player PUBG masuk server Free Fire Mas Ayu. Nah, jadi adalah sebuah video Free Fire animation gitu ya guys ya. Dan sebenarnya bukan hanya Mas Ayu doang yang membuat animasi-animasi kayak gini, tetapi juga masih ada si bocah animasi dan juga si You Animation cuy. Kalau kalian setuju buat gua reaction juga, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah cuy ya. Oke, jadi di sini videonya itu gimana ya, keren gitu loh ya kan, bisa membuat animasi Free Fire kayak gini gitu loh ya kan, parah bener ya. Sudah, langsung aja kita bakal tonton videonya seperti apa cuy ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, dan yang langsung aja kita bakal gas, aduh sabar, dan langsung aja kita bakal gas kuy ke videonya. Let's go gas. Kok gak bisa? Jangan lupa di subscribe guys, subscribe ya. Oh, udah subscribe belum sih? Oh, belum. Aduh, keringetan gua. Kapan ya gue bisa ada di posisi puncak? Dari dulu gue cuma jadi player noob. Baru pernah buya sekali, itu pun karena hoki doang. Sabar bro, lu pasti bakal jadi pro player. Serius amat liatinnya. Iya nih, kapan ya gue bisa jadi pro player? Jangan pernah menyerah Dam. Yang penting, lu latihan terus. Iya deh, tapi kok lu bisa jago sih? Pakai pedang doang juga, lu bisa nangis peluru musuh. Anjas. Itu karena gue sering latihan sama teman gue. Temen lu? Siapa? Nah, itu dia orangnya. Jota Slim dong, oke. Keren banget temen lu, udah kayak aktor Hollywood. Ya emang ya, sering main di film-film gitu sih. Jota, lagi ngobrolin apaan nih? Serius banget kayaknya. Ini si Adam, katanya dia pengen jadi pro player. Nanti kapan-kapan kita ajakin dia latihan gimana? Ya boleh dong. Beneran nih, akhirnya impian gue jadi pro player bakal terwujud. Anjay. Tapi hari ini kita mau main solo dulu nih. Ya sekalian ngasah skill. Oke deh, kita lihat aja siapa yang buya hari ini. Siap bang jago. Biasanya si Alok yang ada di nomor 1. Hari ini ada pemain baru yang ngambil posisinya dia, Nyet. Kenapa harus kayak gitu? Mentang-mentang dia monyet, dia kan astaga monyet, monyet. Aduh. Gue nggak tahu Nyet, gue juga belum pernah lihat dia. Bener banget tuh Nyet, dia mah sampai kapanpun juga bakal tetap ada di dasar klasemen Nyet. Lu berdua pasti mau aliansi kan? Tapi nggak apa-apa, selama ada gue, kalian nggak bakal bisa buya. Hari ini belum tentu lu bisa buya, soalnya ada pemain baru yang ngambil posisi lu di nomor 1. Apa? Gak mungkin, jangan ngarang lu. Ya kalau gak percaya, lu lihat aja sendiri. Iya cuy, DJ Alok nomor 2, nomor 1 Mr. X. Siapa itu Mr. Posisi X? Posisi lu turun lo. Ini pasti servernya lagi error nih. Gak mungkin ada yang lebih jago dari gue. Pede amat anjir. Dari tadi gak ada orangnya. Pasti ini kesalahan server. Iya bener tuh, pasti ada yang salah ini.
Masa gue posisinya paling bawah? Ya emang itu mah udah bener. Kan emang lu yang paling noob di sini. Iya deh, iya. Tapi sebentar lagi gue bakal jadi pro player nih. Anjay. Pro player mendok. Jangan ngimpi deh lu. Udah. Parah banget sih Andrew. Dikata-katain mulu si Adam, astaga. Ini buat player-player Adam, mau player-player pemula. Wah, gila sih. Ini buat pro player yang sekarang ya. Jangan sampai kalian menghina para player-player pemula karena kalian dulunya juga seperti mereka. Oke, udah di pesawat ini ya, guys ya. Kenapa nih? Pesawatnya keren, by the way. Oke, kita bisa di sini ya. Kalau bisa sih, jangan mati dulu, biar kita bertiga jadi orang terakhir. Gak sabar nih, gue ngalahin lu berdua buat Buya. Oke, Bang Jago, gue tunggu nih. Wait this, salto dong. Mohon maaf. Itu kostumnya gak salah ya? mohon maaf. Itu kostumnya gak salah apa? Mohon maaf. Lah? Saatnya gue looting nih. Tunggu. Di pesawat kan tadi kan langitnya terang amat gitu ya kan, biru ya kan, tapi kok malah di map kalahari mana ada terang-terang warna biru, yang ada malah warna oranye ya kan, astaga, gak salah ya kan. Tapi gak apa-apa ya guys ya, kita tetap harus mengapresiasi karya-karya youtuber-youtuber yang seperti ini cuy, daripada ya youtuber-youtuber gede yang ngasilin subscriber lewat giveaway doang. Wih deh, keren juga nih. Cocok lah gue kalau pakai ini. Sekarang kok cupit? Kamu lagi nyari senjata ya? Tapi senjatanya cuma satu nih. Udah aku ambil. Mending kamu cari ke tempat lain aja deh. Gak dibunuh bro itu musuhnya. Nah itu bang. Baru juga gue bilang. Ya maaf, udah refleks. Sumpah lucu banget, asli lucu banget. Ngakak parah lo kalau dengar suaranya lo asli. Strategi barunya, biar gak ada yang nyerang kita dari belakang. What the? Oh, ya. Sesuai judul ya guys ya, player PUBG masuk Free Fire. Apa yang terjadi? Kok dia kagak burik? Anjir. Iya tahu, gue juga gak bisa lihat nih. Yap, lu gimana? Nah lu. Mohon maaf. Jadi dia nih, si Mr. X. Gue headshot aja deh. Waduh, meleset lagi. Cupu lu. Anjir, mentang-mentang di PUBG ada smoke ya kan? Dia pakai smoke mulu ya kan? Di Free Fire juga ada smoke sih, tapi ya di kelas squad doang ya. Kasian. Masuk apaan tuh? Langsung kaget bunsin. Kok dia ngilang? Pergi kemana dia? Halo? Akhirnya dapat keluar juga nih. Lumayan, bisa buat ngumpet kalau ada musuh. Oke. Waduh, hey. Gue pakai aja deh keluarnya. Oke, ini dia sparring sama si Hayato yang tadi ya. Lah, ternyata lu. Sorry ya, Dam. Kayaknya gue harus nge-kill lu nih. Waduh, kita masuk red zone, Dam. Ya udahlah, kabur dulu aja. Anjay, musuh terbaik ini membiarkan kita beristirahat terlebih dahulu ya kan. Jadi lu si Mr. X yang merebut posisi gue. Tapi kayaknya lu bukan dari game ini ya. Ya, memang gue bukan berasal dari sini. Terus, tujuan lu apa masuk ke game ini? Anjay, gue pengen tahu aja sih, berapa jago player yang ada di sini. Ternyata benar kata orang-orang, kalian ini gak lebih dari sekumpulan noob. Apa lu bilang? Nah lu, lu rasain nih. Gile. Perbandingan cara berlindung dari hit musuh antara PUBG dan juga FF. Kalau PUBG pakai semua, kalau FF pakai global. Mantap cuy.
lu bisa kabur. Nah lu, anjay. Ya. Mohon maaf nih ya. Katanya tadi si Alok jago, tapi kok kalah sama player yang gak auto aim? Wah, dia jago banget. Alok aja gak ada apa-apanya. Mending gue kabur dulu deh. Eh, lu spare sama si Hayato dulu sono. Oh, si Hayato udah sini. Ketemu juga nih kita. Mau gimana? Pakai senjata? Apa tangan kosong? Tangan kosong? Boleh. Tangan kosong kalau berani. Eh. Gran cereali classico. Mordi la forza della natura. Cura la gadi roba, gadi gula. Loh, kok ada asap? Eh, siapa nih yang narik gue? Lah, lu lagi dam. Kita harus ngindarin asap itu. Emang, kenapa? Tuh kan, Jota juga udah kalah. Dia itu bukan dari game ini. Kalau kita masuk ke asap itu, dia bakal lebih gampang ngalahin kita. Oke deh, saatnya gue pakai ini katana. Nah lo. Adam. Ya iyalah. Gue gak punya pilihan lain. Gue harus pakai jurus terakhir gue. Awak kening. Nah, benar kan? Nah lu. Mati, keluar azab. Oke lah ya, mungkin segini dulu video gua reaction Mas Sayur ini cuy ya. Jadi kalian komen di bawah kalau kalian setuju gua reaction di channel animasi Free Fire dan lainnya cuy ya. Oke, dan jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram gua Rian ada @darksa cuy, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya cuy. Oke, dadah, mantap.